Banyak sekali labunya, Jose. Apa kau membuat permen lagi? Itu boleh juga, tapi tidak. Hari ini adalah Halloween. Aku akan mengukir kepala labu. Bukankah kau takut pada mereka? Tentu saja, aku tidak takut. Tidak mungkin, mereka kan tidak nyata. Baiklah, pasti akan menyenangkan. Tapi pertama, kita harus menghias rumahnya. Aku mau rumah yang sangat menyeramkan. Jose, apa itu? Ini permen bola mata. Rasanya sangat lezat. Masih kurang sesuatu. Kira-kira apa ya? Spray sebagai hantu. Wow, aku tidak bisa melihat apa-apa. Hati-hati, Jose. Syukurlah kau tidak terluka. Aku rasa sebaiknya aku mulai mengukir labu saja. La 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 la. Tada! Lihat, ini mirip sepertimu. Apa? Seperti aku? Hentikan, Jose. Aku lebih tampan. Tunggu, aku akan buat banyak. Akhirnya, ini yang terakhir. Astaga, yang ini terlihat sangat mirip dengan nenek sihir. Juga rumah ini terlihat sangat menakutkan. Hah? Apa kau takut? Tidak, yang benar saja. Aku hanya sangat lelah. Aku banyak bekerja. Aku akan tidur dulu. Aku lapar. Aku mau susu. Suara apa itu? Ah, labu nenek sihir. Jose, ada apa? Ah, tidak mungkin. Dia meminum yogurtku. Tenanglah, Jose. Aku akan mengurus hal ini. Hei, labu nenek sihir. Lihat apa yang aku punya. Oh tidak, itu apel terakhirku. Akhirnya, kami menangkapmu, labu nenek sihir. La 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 la. Oh, Jose. Lihat mereka semua. Astaga, mereka akan memakan semua makananku. Jose, Jose, bangun. Semua baik-baik saja, itu hanya mimpi buruk. Itu tidak nyata, hanya imajinasimu saja. Oh, syukurlah. Aku senang labu nenek sihir itu tidak sungguhan. Hahaha.